Allah menunjukkan cahaya berupa keimanan dan ketakwaan. Leres. Cetang apa cetang lah? Cetang apa mboten? Teman-teman, rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Shalatu wassalamun ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tak pernah pilih kasih dan tak pandang sayang. Yang kedua kalinya selawat beriring salam semoga senantiasa tumpah ruah kepada baginda kita, tuntunan penuntun kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak binjing dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma. Teman-teman rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan bersejarah bagi kehidupan manusia. Loh, karena apa? Pada bulan Rabiul Awal, lebih tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah kala itu, telah lahirlah sosok panutan kita semua yang membawakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Loh, siapa beliau? Beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan rahmat. Melalui beliaulah Allah menunjukkan cahaya berupa keimanan dan ketakwaan. Leres. Cetang apa cetang lah? Cetang apa mboten? Teman-teman rahimakumullah. Sehingga pada bulan Rabiul Awal, tradisi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, selalu menggemakan solawat. Sebagai apa rek? Kok nganggo menggemakan solawat sebagai bukti cinta kita kepada baginda kita? Serujuk, teman-teman rahimakumullah. Krono apa kok maulid biring kudu diperingati, kudu dimengeti? Krono apa ben kita sedanten tansah emot, tansah ileng? Loh maksudnya piye, emot iku ileng ge? Ileng ben gak hanya kalangan tua yang ingat saja, tapi kita contohkan kepada kalangan muda, yang masih anak-anak pula, untuk selalu mahabbah cinta kepada baginda kita. Karena hanya kepada beliaulah kita menabatkan syafaat besok di yaumul qiyamah. Syepusnya nggih napa mboten? Teman-teman rahimakumullah, seperti hanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 inggih punika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju illaha wal yawmal akhir. Wadzakarallaha katsira al-ayah, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Bagi apa? Bagi orang-orang yang mengharap kepada Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang-orang yang berzikir mengingat dengan baik kepada Allah tentunya. Sehingga Al-Qur'an itu menjelaskan, telah jelas Rasulullah itu adalah panutan yang baik, suri tauladan yang baik hanya bagi kita semua, bagi kalangan kecil, kalangan tua, kalangan muda sekaligus. Kita contoh marang Kanjeng Nabi kita inggih punika Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Rohatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa barikum nuri abdu mimma'ani ahmadi.
Rohatil atyaru tashudu filayalil maulidi wabarikun nuri abdu mimma'ani ahmadi wabarikun nuri abdu mimma'ani ahmadi wabarikun nuri abdu mimma'ani ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi sallu ala nabi Muhammad. Maka dari itu, marilah kita sebagai mengakunya umat Nabi Muhammad, kita manfaatkan bulan ini, bulan Rabiul Awal ini, dengan menggemakan solawat yang penuh wow lah, intinya aku penuh histeris, hanya untuk beliau panutan kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, setuju? Oke, solu ala Nabi Muhammad. Yeah, I think this enough. Thanks very much for your attention and apologies all of my mistake. And finally, Chai Chien, woman Chai Chien, santan parutan kelopo, cekap semanten atur kaulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.